Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madinah. Saat ini gue sedang berada di kawasan Cikini ya. Nah, kali ini gue pengen makan satu mie ayam yang legend banget. Namanya mie ayam cabang Bakmi Roxy. Nah, Sobat Madinah juga harus bantu subscribe. Kita lagi ada hadiah atau giveaway road to 5.000 subscriber. Total hadiahnya 5 juta rupiah, Sobat Madinah. Nah, syaratnya itu gampang banget, Sobat Madinah. Cukup subscribe, like, komen, dan share konten-konten dari Madinah World. Nah, nanti akan ada hadiah total 5 juta rupiah. Nah, langsung aja Sobat Madinah, street food kali ini kita jangan lama-lama nih, karena gue sebelumnya udah puasa Sobat Madinah, nggak makan nih demi pengen makan bakmi Roxy ini. Kita coba rasanya ya, langsung aja yuk ikutin gue yuk. Ya oke okay, Sobat Madinah, gue mau pesan dulu nih Sobat Madinah ya, kita lihat menunya dulu. Ini boleh nih. Mas, kalau mie ayam spesial itu apa? Bakso pangsit, Pak. Bakso pangsit? Ya. Oh, boleh deh. Mie ayam spesialnya satu ya, Mas ya? Ya. Oke. Okay. Siap, Mas. Iya. Nah, Sobat Madinah. Nih, mie-nya tuh udah jadi, udah diantar. Nah, ternyata emang kalau kuah dan mie-nya itu dipisah, kan? Karena kayaknya sesuai selera juga ya. Karena kan kayak gua sendiri lebih suka nggak pakai kuah kalau bakmi kayak gini, tapi nanti kalau bisa makan baksonya dan pangsitnya pakai kuah, kalau masih ada ya nggak apa-apa gitu, kita makan. Oke, sekarang tambah berlama-lama lagi karena gue udah lapar nih Sobat Madinah, kita makan dulu ya. Nih Sobat Madinah, buat ayam dan sayurnya mereka tuh nggak pelit banget Sobat Madinah, lihat banyak banget. Terus nih minyak tuh teksturnya kecil-kecil gitu Sobat Madinah, ya kan? Jadi ini gue suka banget nih mie yang kecil-kecil kayak gini Sobat Madinah. Ngaduknya susah Sobat Madinah ya, karena penuh banget gitu. Nah kayak langsung aja nih kita cobain nih Sobat Madinah, tanpa tambahan saus atau sambel ya, ini original banget, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Madinah, ini kalau menurut gue enak banget ya, soalnya ini tuh original aja, bumbunya tuh kerasa, dan menurut gue tuh dengan bumbu seperti ini, kalau untuk gue yang doyan asin, ini udah cukup lah, gak terlalu asin. Mungkin kalau yang gak suka asin kan nanti masih ada kuahnya nih, bisa ditambah kuah ke dalam mie-nya, dicampur. Nah sekarang kita coba kuahnya dulu ya. Ini kan kuahnya apakah ada rasanya, berasa atau gimana Sobat Madinah, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah jadi kuahnya juga ternyata emang udah gurih Sobat Madinah, gurih dan asin. Jadi kalau untuk makan misalnya pangsitnya gitu, pangsitnya doang nih, pangsit, atau karena gue mesennya spesial. Nah spesial itu tadi apa kata mas-masnya, pakai bakso. Nah pakai bakso, jadi nanti bisa dinikmatin terpisah antara mie sama si kuah dan pangsit baksonya ini Sobat Madinah. Oke Sobat Madinah, gue makan dulu ya Sobat Madinah. Eh taruh satu lagi ayamnya Sobat Madinah, yang dicobain ayamnya. Bismillah. Oke. Ayamnya tuh gurih dan bumbunya tuh putih Sobat Madinah. Bumbunya kayak ayamnya tuh putih tapi gurih dan asinnya tuh enak berasa. Jadi kalau makan itu kayaknya ini sangat berasa banget. Gurih dan asinnya pas menurut gua. Dan ini tuh mie-nya kecil-kecil jadi nambah enak pas kalian makan kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya Sobat Madinah. Nah, oke Sobat Madinah. Ini mie-nya udah habis ya, udah habis.
tinggal gue mau makan kuah pangsit dan baksonya. Oh iya, tadi gue juga lupa untuk nge-review pangsitnya nih Sobat Madina. Karena kan mie ayam pangsit juga gitu biasanya, atau mie ayam bakso kan. Kalau ini dia dua-duanya pangsit aja ya, baksonya nggak gue review. Karena kan ini mie ayam pangsit ya banyaknya. Kita coba dulu Sobat Madina. Untuk pangsitnya sendiri Sobat Madina, ini tuh kenyal luarnya, terus dalamnya ada ayam yang gurih dan berasa banget bumbunya. Jadi overall ini untuk pangsitnya sendiri tuh enak banget, nggak susah untuk dimakan, digigit pun atau dipotong pun enak, masih aman lah gitu, enak banget ini, mantap. Sebelum gua kelar makan ini ngabisin, gua pengen ngasih red dulu nih untuk bakmi Cikini, bakmi Roxy cabang Cikini, ya itulah namanya ya. Nah kalau rednya sendiri dari gua ada 1-10 lah ya. Ini gua rasa rednya ada di angka 9. Soalnya emang seenak itu sih menurut gua ya. Dengan rasa gurih yang ada, dia berani di bumbu dan gak pelit di bumbu. Terus juga tekstur mie-nya yang kecil-kecil dan enak. Apalagi pangsitnya juga tuh. Dan dia gak pelit banget buat sayur dan buat ayamnya. Dan mie ayam yang gue suka itu emang mie ayam yang gak ada tulangnya ya. Kalau gue, mungkin kalau Sobat Madina kalian mungkin beda. Karena mie ayam yang tidak ada tulangnya itu kalau kita makan ayamnya tuh kan enak kan. Takutnya kalau ada tulangnya tuh kayak mengganggu gitu. Lagi makan enak-enak tapi di dalam pas kita gigit itu ada ayam, apa ada tulang ayamnya gitu. Jadi itu gak enak gitu kalau menurut gue ya. Terus bumbunya ini apa kuahnya juga udah gurih gitu Sobat Madina. Nah untuk rate harganya di sini tuh start dari 17.000 sampai 25.000. Ini yang gue pesen spesial itu harga Rp25.000 plus es teh manis yang gue beli ini harganya Rp4.000 Sobat Madina. Ya kalau buat kau mendang-mending kayak gue sih masih oke lah, masih worth it lah untuk makan terus kenyang tapi enak juga gitu ya. Ini masih enak banget nih. Nah buat Sobat Madina jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share konten-konten dari Madina World. Karena road to 5.000 subscriber kita lagi adain giveaway total hadiah Rp5.000.000 Sobat Madina. Nah makanya Sobat Madina langsung aja tuh, simple kan caranya, cuman klik aja gitu sama komen-komen gitu kan. Abis itu review kemana lagi nih Aldo nih. Untuk Sobat Madina kasih tahu aja kalau ada referensi street food yang mau di review sama Aldo. Terima kasih Sobat Madina. Kan gua habisin dulu nih makanan ini ya, soalnya kalau nggak habis mubazir katanya. Oke Sobat Madina, sampai bertemu di review street food lainnya. Bye. Kalau dilihat dari tekstur mie-nya tuh, ya jatuh guys. Belum 5 menit. Nih, makan aja. Dah.